My name is Dr. Joel Gittleson, and I'm a professor at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore, Maryland, United States of America. I want to express my deepest and sincerest congratulations for the third Asia-Pacific Partnership on Health and Nutritional Improvement Seminar, to the 6th Alma Ata University Anniversary, and to the 21st Alma Ata Foundation Anniversary. Many congratulations and looking forward to a wonderful seminar. Hi everyone, I'm Vimal Kurani. I'm the Deputy Director for the Institute for Food, Nutrition and Health at the University of Reading, UK, and I'm a professor in nutrigenetics and nutrigenomics. And congratulations on organizing this third annual International Seminar 2021 and also to the 6th Alma Ata University Anniversary. And thank you so much for inviting me to be a part of this great event. Hope everything goes well, and congratulations to the entire team once again. And thank you so much. And take care. Bye-bye. Hi and greeting to all. My name is Professor Dr. Muhammad Kanapi Abdulkhani. I'm from Universiti Teknika Malaysia Melaka. I would like to congratulate to APHNI 2021, and I'd like also congratulate to the 6th Alma Ata University Anniversary and also the 21st Alma Ata Foundation Anniversary. I wish Alma Ata University will be succeed in the next future. Thank you very much. Hi, this is Yihua Chen. On behalf of College of Public Health, Taipei Medical University in Taiwan, I'm delighted to congratulate Alma Ata University on its 6th anniversary. I wish Alma Ata University and its staff and students a wonderful 6th anniversary celebration. And I also wish today's forum a huge success and fruitful experiences. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun Yayasan Alma Ata ke-21 dan Universitas Alma Ata ke-6. Teriring harapan, semoga Alma Ata dapat terus membangun optimisme dalam menghadapi tatanan hidup baru menuju Indonesia emas. Terima kasih, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan seluruh pengurus Yayasan Alma Ata, yang saya hormati Bapak Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan, para Guru Besar, para dosen, dan seluruh sivitas akademika Universitas Alma Ata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Singgih Hidanarko, selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dan mewakili seluruh jajarannya, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Yayasan Alma Ata yang ke-21 dan Universitas Alma Ata yang ke-6 tahun 2021. Kami berharap teruslah menjadi The Globe Inspiring University, maju dan sukses selalu dalam mencetak SDM yang profesional dan berakhlak mulia untuk turut berkontribusi terhadap kesejahteraan bangsa dan peradaban dunia. Tentunya, selama ini kita telah berkolaborasi dan bersinergi dengan baik dan selalu dan tetap mensukseskan program Bangga Berencana sebagai mitra. Karena berencana itu keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Mas'ud Masduki, Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, mengucapkan selamat
hari lahir atau halah Yayasan Alma'ata yang ke-21 dan Universitas Alma'ata yang ke-6. Semoga Universitas Alma'ata selalu maju ke depan untuk memberikan manfaat yang besar kepada umat dan masyarakat dan memberikan kontribusi yang positif kepada bangsa dan negara kita Republik Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat berhalah kampus Alma'ata, kampus religius dan modern Jami'ah Diniyah wal Madaniyah. Barakallahu lakum wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Izzuddin Sahbana selaku Direktur beserta segenap Civitas Hospitalia RSI Mabarot MBCN Ubunga Gresik mengucapkan selamat hari lahir Yayasan Alma'ata Yogyakarta yang ke-21 dan Universitas Alma'ata Yogyakarta yang ke-6. Semoga Universitas Alma'ata Yogyakarta semakin jaya, terus berkembang memberikan manfaat keilmuan seluas-luasnya bagi peradaban Islam di Indonesia dan dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gami Sukarjo MPD, Kepala SMA Negeri 1 Bambang Lipuro Bantul. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-21 untuk Yayasan Alma'ata dan selamat ulang tahun yang ke-6 untuk Universitas Alma'ata. Semoga di usia yang semakin dewasa ini, Alma'ata bisa memberi kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan di Indonesia dan mampu mencetak sumber daya manusia yang handal, kompeten, dan religius sebagaimana tagline Alma'ata yaitu kampus yang religius dan modern. Selamat dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Nur Salim, SH MPD, Kepala Sekolah SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta. Atas nama SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta, kami mengucapkan selamat harlah ke-21 Yayasan Alma'ata Yogyakarta dan selamat harlah ke-6 Universitas Alma'ata Yogyakarta. Semoga ke depan Universitas Alma'ata dan Yayasan Alma'ata bisa lebih bermanfaat, bisa lebih maslahat, bisa rahmatan lil alamin untuk semua. Demikian yang bisa kami sampaikan atas nama SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Alma'ata, kampus religius dan modern.